Jadi aku tuh bisa. Tidak takut. Pasang switch layarnya juga. Di kampus lainnya ada switch 3560. Kemudian yang di kampus B ini ada switch seri 4900. Kemudian yang di kampus C ada switch layar 3 6500. Akan poin utama kita. Kemudian tiap link dari antar kampus ini kita menggunakan echo sebanyak 24 port dengan model ring. Tapi model ringnya ini hanya logistik saja, bukan fisik. Jadi hanya satu kabel yang dibagi. Dari kampus C ke kampus A dulu, baru kemudian ke kampus B. Nah, di kampus A ini kabelnya, kalau istilah yang masang itu dicubit. Dicubit sebanyak 12 port. Apa itu maksudnya? Kampus A. Jadi masing-masing link itu ada 24 port. 24 port terpasang di kampus A, 24 port dipasang di kampus B, 24 port dipasang di kampus C. Tetapi yang terpakai sekarang hanya 4 port saja. 4 port dari kampus A, 4 port dari kampus B. Link yang terpasang sekarang dari tahun 2011, ini besarnya 2 giga, jadi bukan 1 giga. Karena kita memanfaatkan SSD modul backup sebenarnya. SSD modul backup ini dipasang di kampus A dan di kampus jadi setiap link ada 2 SSD modul. Setiap modul menggunakan 2 port echo yang bisa jadi 4 port. Dari gambar ini yang sudah tidak aktif ini adalah yang yang proyek ini antar universitas yang dibangun oleh ini. Ada pertanyaan? Apa itu kor? Mas, untuk boleh tanya ya saya? Boleh Pak, lanjutkan. Boleh Pak, aku bawa saya dijelaskan di situ Pak, dalam kor sesi pertanyaan. Jadi wis tah mengajukan penawaran. Baru berjalan menuju ke
Itu yang tidak dipakai untuk pam server. Pam server hanya 3 blok saja.
nomor 24. Iya. 25. Rencana. Selebihnya 208 sampai 233 itu kita pakai di kampus ini. Yang 214 dan 215 kita pakai untuk koneksi internet. Untuk internet sehari-hari. Sedangkan yang 213 kemarin kita coba untuk menggunakan koneksi dari Indosat Indo. Jadi kita kertas untuk aplikasi 4. Sedangkan untuk aplikasi 6, yang tadinya kan rencananya untuk netrending kita akan buat untuk pemotongan 11.008. Kita harapkan bahwa satu blok itu diunifis di, karena modelnya ini di tanah, jadi api persenam tidak mengenal semuanya rutin. Jadi nantinya tiap komputer yang ada di meja itu bisa diakses dari internet meskinya sejauh. Jadi harapan kita satu blok itu bisa dipakai juga untuk fasilitas sebagai IP di jaringannya untuk hardware, kami juga untuk dibagikan ke klien. Semua device yang ada di klien akan menggunakan fitur yang sama untuk bisa diakses dari internet. Jadi tidak butuh PC ya di klien? Ya, tidak butuh PC dong. Yang dipaham di IP-nya kan ya PC untuk tablet. Terus yang kedua Pak Andri, mengenai apa nama security ya, di sini ada gateway melalui kampus B dan kampus C. Kalau via kampus B itu nampaknya security-nya ada pada dua lapis ya. Artinya di situ ditanam dua apa namanya asal berapa yang ada di kampus B itu ya. Asal 5541. Oh iya. Nah, sebelum masuk ke data center kita di kampus C, itu kan dia di apa namanya di filter di dua tempat, di dua tempat security. Ini satu asa itu, terus satu lagi asa yang di sana ya. Nah, itu kan dua lapis ya untuk proteksinya ya. Tapi kalau kita lewat dari kampus C itu proteksinya apakah tidak diartikan cuma satu lapis? Jadi di situ mungkin ada semacam peluang-peluang yang dimungkinkan bisa masuk. Ya kalau memang NASA itu kan untuk melindungi upstream server, sedangkan yang di kampus C kan tidak ada, karena di kampus C itu hanya untuk akses internet. Jadi dari luar kalau mengakses ke servis kita pasti lewat kampus, bukan lewat kampus C. Jadi selalu lewat kampus C dulu ya? Betul. Karena web server kita di advertise lewat kampus B, jadi tidak mungkin server kita diakses dari kampus B. Kira-kira ada lagi? Apa itu web server? Pasalnya terakhir semua. Kalau rencana 2013 ini kita akan mengambil ya, kita akan pindahkan ada yang 5540 dari kampus B ke kampus C. Tergantung nanti turunnya ISP itu gimana. Umpama yang pernah nanti telepon mungkin tetap di kampus B mungkin turunnya. Waktu kita akan tetap di kampus B, kalau kita akan membuat turunnya itu, mungkin kita akan pindahkan asa ini ke kampus B. Cuma sayangnya kedua asa ini tidak terupdate. Asa ketiga, sebenarnya ada tiga ya asa ini. Asa yang satu ini bundling di 6.500 ini PS-nya. Itu hampir sekitar 600 juta untuk biaya service. Ya, 600-an mungkin. 600 apa itu ya? 600 juta. Cuman kemarin kok dipotong 400 juta, jadi tinggal 2 juta, saya harus milih yang mana yang lebih aktif. Kemungkinan rencananya yang saya update adalah di 6.500.